Berita tular baru-baru ini. Baru-baru ini, anak kepada usahawan kosmetik Datuk Sri Vida yaitu Cek B ada memuat naik video tren di TikTok menggabungkan gambar-gambar bersama ibunya semasa kecil. Menerusi video tersebut, Cek B dilihat meluahkan perasaan bahwa bapaknya tidak pernah ada bersamanya melainkan ibunya. "Ayah saya tidak pernah ada untuk saya," tulisnya. Dalam pada itu, Cek B juga mengatakan bahwa di sebalik seorang anak yang cool, sudah pasti mempunyai ibu yang hebat dan luar biasa. Perkongsian Cek B itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang memahami luahan hati remaja itu, serta ada yang berkongsikan berdepan pengalaman sama. Tahun lalu, Mahkamah Tinggi Syria memutuskan Vida mendapat hak penjagaan terhadap kedua-dua anaknya Cek B dan Kacak. Mahkamah turut memberikan hak kepada kedua anaknya membuat keputusan untuk bertemu bapa mereka sekiranya sudah bersedia. Ini pula antara komen-komen peminat. At least, DSV tak nampak tua dari umur. Mulut tak sampah macam budak zaman sekarang. Tua dari umur macam Ira Kazar, perangai pun sampah, cemburu umur perempuan 35 ke atas, dahlah budak kecil tua dari umur budak zaman sekarang. Nak tua sangat tapi macam sundal, mulut gelinya. Mahathir punya abad ke ni, yang India pula nak jadi mamak. Komen peminat berbelit-belit. Komen peminat lagi. Cuba sedar diri kita sebab Allah dah tetapkan apa yang terbaik untuk kita. Bukan ikut apa yang kita mahukan tapi apa yang kita perlu untuk hidup. Ada orang jadi anak yatim piatu tak pernah rasa kasih sayang ibu bapa sejak lahir lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.